Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita hari Ahad malam Isnin. Kita sambung semula daripada doa-doa dan perkara-perkara yang mesti dijauhi dalam kehidupan kita. Jadi kita masuk dulu di dalam doa. Boleh 2-3 doa untuk kita jadikan sebagai amalan dalam kehidupan kita pagi dan petang. Masuk doa yang ke-9 dah. Muka 2 hak kita tanda muka tu, iaitunya doa yang mula dengan asbahna ala fitratil Islam. Doa ni bacanya asbahna ala fitratil Islam. Kami berada di waktu pagi di atas fitrah kesucian Islam. Fitrah al-Islam ni maknanya Islam cuci lagu mana, kita pun duk gitulah pada waktu paginya. Wa kalimatil ikhlas, dan di atas kalimuh ikhlas, maknanya perkataan yang kita sebut semua adalah menjadi kesucian dalam kehidupan kita. Wa dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan berada di atas agama nabi kami, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa millati abina Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, dan di atas jalan agama juga, maknanya tok nenek kami Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Hanifan, maknanya dalam keadaan cuci, bersih, musliman, dan menyeruh diri. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu tidak termasuk di kalangan orang-orang syirik. Ini doa ni kita baca agak masa mana ni? Inda sabah. Dalam cong dia tulis hadik tepi tu tak? Inda sabah, ketika bangun waktu pagi. Pagi-pagi lepas ada semaya subuh, molek menalah kita baca hak ni. Ha, jadi dia tulis dalam cong so lagi ni, kana Nabi SAW yad'u biha. Adalah Nabi SAW selalu berdoa, maknanya baca doa ni. Ha, ni kita hak selalu baca azkar nabawiyah. Ingatlah, ingatlah hak ni. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Habis dah. Itu 9 dah. Saya tanda mula daripada muka yang pertama 9 dah. Masuk yang ke-10 pula. Pokok kita pun tolong tanda dah. Ada kalender belaka dah anak orang. Okay. Tolong tanda 10 berapa-berapa. Kalender tu nah, kita pinjam untuk ngaji ya. Kertas tu hak kita dah. Mari doa sekali lagi, iaitu doa baca pagi dan petang. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika. Wahai Allah, ma asbaha bi min ni'matin, apa sahaja yang yang apa ni nak terjemuh, apa sahaja yang menjadi kebaikan kepada aku pada waktu pagi. Gapo atik min ni'matin, dari nikmat-nikmat. Au bi ahadin min khalqika, atau yang kamu beri kepada mana-mana orang. Bi ahadin tu maknanya mana-mana orang. Min khalqika, mana-mana satu dari makhluk kamu. Faminka wahdaka, maka nikmat tu adalah daripada engkau sahaja yang maha maha esa, maha satu ya, ya Allah. La syarika laka, dan apa la syarika lak, maknanya tidak ada sekutu bagi engkau. Falakal hamdu, bagi engkau lah segala kepujian. Walakasyukru, dan kepada engkau lah
kesyukuran. Maknanya kami semua ni nak syukur, nak terima kasih kepada engkau. Ha, ni doa ni sabahan wa masaan, maknanya pagi dan petang. Ha, nak baca ada apa? Syukra yaumihi wa lailatihi, iaitunya orang yang baca doa ni tanda katanya dia sudah pun tunai. Ada tu maknanya tunai. Nah, ada baca dia tunai. Syukra yaumihi, syukur pada harinya, wa lailatihi, dan malamnya. Ha, ni tanda katanya kita nak syukur, nak terima kasih kepada Allah. InsyaAllah dengan kita baca doa ni, termasuklah kita dari gurungi orang-orang yang syukur. Ha, tu yang ke-10 dah. Ha, tanda pula yang ke-11 pula. Allahumma inni asbahtu, wahai Allah, sesungguhnya aku berpagi, maknanya aku hidup di waktu pagi ni, ushiduka, aku bersaksi engkau, maknanya aku mengaku dengan engkau. Wa ushidu hamalata arshika, dan aku bersaksi juga, maknanya aku mengaku malaikat-malaikat yang duk pikul arash engkau. Hamalata ni maknanya yang duk mikul, malaikat-malaikat yang duk pikul arash engkau. Wa malaikatika, dan semua malaikat-malaikat engkau. Wa anbiyaika, dan semua nabi-nabi engkau. Wa jami'i khalqika, dan semua makhluk engkau. Maknanya kejadian yang Allah Ta'ala buat, nate manusia, angin, semua ni, jenis-jenis makhluk ni. Bi'annaka, bahawa engkau sahaja, bahawa sesungguhnya engkau. Antallahu la ilaha illa anta, bahawa engkaulah Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau sahaja. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka, dan aku bersaksi juga bahawa Nabi Muhammad adalah hambamu dan rasulmu. Baca alif petang pula ni nak. Wa fil masa yaqul inni amsaitu, tukar daripada hak pagi asbahtu tu jadi amsaitu, ushiduka wa ushidu hamalata arshika. Ha, tu tukar sikit ya. Ha, ni baca 4 kali waktu pagi, 4 kali waktu petang. Nabi royak di dalam satu hadis katanya, man qalaha arba'an, siapa yang bacanya hak sat ni tu, doa yang ke-11 sat ni, 4 kali, a'taqahullahu minan nar, maka Allah akan menyelamatkan ataupun memerdekakan nyu dari api ni aku. Ha, ni tengok kelebihan yang kita baca doa saat ni. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikatika wa anbiyaika wa jami'i khalqika bi annaka antallahu alladhi la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa rasuluka abduka wa rasuluka. Ini dah doa kita berhenti sekarang ni dah. Hak pasal doa-doa ni kita masuk pula di muka, di muka lain pula. Ha tu, muka hak kita ngaji pada malam ni, pada malam hari Jumaat, malam Sabtu baru ni, duduk di muka berapa? Muka 8. Muka 8 dah. Ha tu, muka 8. Ha, mari kita tengok pula my leg, ya ada siap-siap dah nombor. Nah, kita belajar 1 sampai 9 baru ni. Malam ni kita belajar 7, 8, 9 dan seterusnya mengikut keadaan masa dah. Iaitunya yang ke-7. Perkara-perkara yang dilarang dan dijauhi daripadanya. Yang ke-7, syaribul khamri. Baca situ syaribul khamri. Iaitunya orang minum arak. Nauzubillah min zalik. Ini jauh. Orang-orang Islam sama sekali tak boleh duk hampir dengan arak, duk hampir dengan benda-benda yang dilarang. Sebab apa tu? Nabi royak di dalam satu hadis. Ya, awak mari hadis belaka ni. Dan awak mari tajuk apa tu hadis. Nabi katanya la yadkhulul jannata mudminu khamrin. Tidak akan masuk syurga orang minum arak. Mudmin maknanya orang minum.
Ha tu, bahasa Melayu kita pun sebut juga dak? Hmm, ya tu minum teruk tu. Ha tu kita faham lalu bukan nak minum air. Nah, dia sebut-sebut minum tu jangan dah tu. Ah teruk tu, minum tu. Nah, siam malas. Wala mu'minun bisihrin, dan tidak masuk syurga juga orang yang yang percaya kepada sihir. Sihir ni bukan orang dia buat silap mata tu tak. Sihir-sihir ni maknanya orang buat sosok karo dalam air, atas pasir, tu ataupun buat dalam bekas sosok karo. We nampak bekas mi pun dalam kehidupan manusia, ni tak boleh masuk syurga juga ni. Yang pertama, orang yang minum arak dan orang yang percaya kepada ahli sihir. Jadi cari tok bomo hatu, tok menengok, tok nujung, tok gapo jalan belaka tu. Dia panggil sihir belaka. Wala qati'u rahimin, dan tak masuk syurga juga orang yang putus silaturahim. Qati' maknanya putus. Orang yang buat jadi putus rahimin. Waris-waris. Tak tegur, baloh. Ha tu tak set kecek. Ha ni tiga perkara dah yang Nabi raya. So lagi hadisnya, man syaribal khamra, sesiapa yang minum arak, lam tuqbal lahu salatun 40 lailah, tidak diterima baginya semaya 40 malam. Maknanya 40 hari lah. Orang ada minum arak sama ada mabuk tak mabuk sikit banyak, maka Tuhan tak terima semaya dia 40 hari 40 malam. Lepas tu bukan arak hok beli di kedai ni. Hok buat sendiri pun jala juga. Masuk belakang ni dinamo katanya arak ni daun ketong hok rebus. Nah. Lepas tu hok cocok, hok isak, hok gapo semua tu jala belakang. Tuak masel. Ha jala habis masuk. Masuk dalam namo katanya arak benar hok memabuk dan pening. Ha tu jala belakang. Masya-Allah. Yang kelapai al-kadhib, baca dia al-kadhibu, iaitunya bohong. Putih bohong. Nabi ayat katanya wailun, nengakolah ataupun celakolah, lillazi yuhadithu bilhadith, bagi orang yang kecek satu percakapan. Maknanya orang yang suka kecek. Yuhadithu ni maknanya kecek, bercakap. Bil hadis, dengan percakapan. Liyudhika bihil qawm, untuk meketawakan. Kalau dia kita terjemuh jadi kena mengetawakan, tapi orang tak faham mana, untuk nak wisuka orang. Untuk jadi kecek-kecek tu nak jadi orang ramai pakak boleh suka. Khah belakang. Fayak ziba, fayak ribu, maka orang tu dia kukreng bohong. Ambil cerita tu bukan hak sungguh hal berlaku, tapi kecek bohong nak we orang tu boleh suka ramai-ramai. Lepas tu Nabi raya sekali lagi, wailun lahu, wailun lahu, dua tiga kali Nabi kata. Maka niakalah baginya, niakalah baginya, ataupun soal lagi celakalah bagi orang ni, nasib tak baiklah dia. Ha, sebab tu kita jangan duduk ambil cerita hak tak berlaku sungguh ni, tapi kita duduk giroyak. Giroyak lagi mana nak jadi orang ramai boleh suka. Dia boleh suka nampak katanya kita pandai kecek. Dia duduk dia kecek benar sungguh. Tak ada, tak ada cerita nakal, tak sedap weh. Ha tu supaya kita duduk atas kereta ke, duduk di kedai kopi, duduk mana-mana jalan belaka tu. Kalau naik kereta, mula-mula start kereta, mula kereta pergi. Kalau dia pakai duduk dia belakang, dia tak sedap dah. Bukan tak boleh kecek atas kereta. Boleh kecek, tapi jangan duduk kecek benda-benda yang benda haram. Itu tak? Terutamanya, pasang gugu, rapat. Dia tak sedap kalau dia duduk atas kereta, tak kecek. Suka kecek. Kecek ni jangan alik. Ambil cerita tu, cerita ni, kecek, ruang tu, ruang ni. Kita jadi berpedah. Tak apa hak kita kecek. Nah, jangan sama sekali kita duk ambil cerita orang tu mari duk kecek, mari duk royak, siapa kau duk buka urut pedah dia. Ha ni tak molek dah. Atau apatah lagi kecek nak suka-suka wak go tu, wak go ni, padahal benda tak ada berlaku sungguh ni. Kita duk
korek cerita nak jadi cerita. Habis situ dah. Yang kesembilan. Yang kesembilan ni iaitunya at-tajassus. Baca dia at-tajassusu. Ha, ni buh baris semua. At-tajassusu. At-tajassus makna apa? Risik-risik rahsia. Tu maknanya dalam bahasa Melayu dipanggil mengintip rahsia. Takut tak faham tu sebab tu jadi mudah-mudah. Risik rahsia, ikutlah. Saweng ha ke apa? ความ lab ของ คน อื่น. Tu duk cari rahsia ke. Iaitu nya Nabi ayat di dalam satu hadis, "Wa man istama'a ila hadithi qaumin." Sesiapa yang duk nak cari-cari, duk ber dengan apa? Rahsia, bukan rahsia dak. Ha ila hadithi qaumin. Duk dengar betak telingu orang-orang duk kecek. Wahum lahu karihun. Padahal tu we haksa dia tu beci benar. Kalau orang duk kecek ha dia. Ha tu supaya kita lah misal katanya kita buat gapo-gapo, ada silap, ada salah, ada tak kena, malu muka kok ge. Orang duk ambil cerita kita duk gi royak rata. Kita dah kita tahu kita marah dak? Marah. Kita tak kena rahsia kita ni orang duk gigi royak rata. Kita mengaku katanya kita buat gapo-gapo tak kena. Ha ni ada belaka dah tuk weti dia panggil. Tuk weti ada belaka orang pasal buhi kecek benar orang. Keburukan dia sendiri tak royak. Hak orang yang nak royak. Dia tu buat ga tu dia ni buat ga ni. Tak kena ga tu tak kena ga ni. Tapi tak ada orang royak aku ni lagu tu lagu ni. Hak tak kena. Masya Allah. Nah, Nabi kata kan, subah. Subah ni maknanya disumat. Tak. Subah ni maknanya dibubuh. Fi uzunihi. Di dalam telingonya. Al-aluku yaumal qiyamah. Iaitunya timuh. Temaga. Hak panah tu. Dia ke tengah-tengah-tengah gelegak tu. Gelug-gelug-gelug-gelug. Puak. Dia bubuh dalam telingonya. Mung ni bakpo duduk dengar sangat orang duk mengopak duk kecek duk gapo. Orang duk cari rahsia gapo-gapo mai duk royak mung tebang telingo. Ha tu duk nak dengar benar wasal lemuk manis. Orang kecek pun sedak boleh royak kecek ha orang. Ha hak ni belaka ni. Teruk dah kalau sekiranya kita pakak-pakak liang benda pasal ni insya-Allah kita tak ada tahu mana ha orang. Kita tak tahu mana. Sebab tu, we jadi darat lah kita ni. Kalau kecil mudah-mudah, Allah, tak tahu belakang. Gua tu tak tahu, gua ni tak tahu. Sebab apa? Sebab kita tak sedut pergi dengar. Wah, okay. Gua tu, gua ni. Kita pergi lagi ni sudah, we jadi sud. Dalam hidup kita dah. Nana orang okay, ada belakang ke buruk ke? Ada belakang dosa. Ada belakang tak kena. Bah, kalau misal katanya kita duk kita tahu hadiah, tahu gua ni, tahu gua tu. Lampau gapo kita. Sungguh katanya setengah-setengah orang yang raya katanya ada kita tahu hal orang kita boleh beringat. Sungguh. Tapi tak jadi beringat sangat. Jadi bawa tahu pak tu jadi kau tak molek. Jadi masa bukan masa muka. Jadi tengok orang pak tu dengan sebab kita tahu keburukan dia, gapo dia. Jadi masa main nak cerita kepada orang tu, kepada orang ni. Ha, ni payah dah. Kita nak gilik liang benda ni dalam sangkum. Oh payah. Lepas tu golik ni jadi pasal orang yang duduk dalam tarah tu lah. Kalau acan sama acan, kalau berisak sama berisak, tok perai sama tok perai. Ha tu, keru sama keru. Orang yang mari sejik sama-sama mari sejik. Ha, ya pasang-pasang dia dah. Tak okey lah. Kita orang mari sejik, duduk ngaji dalam sejik, nak gi tiokong dengan tok perai yang duduk dalam nak. Ya kolasa ya panggil. Orang ada kerja pak kadang-kadang pun ruangan sekali duduk sekali dalam bilik. Ha tu jalan tu nak jadi buku tak tegur masa muka berdeki ataupun kita duduk bilik ni tapi bilik nung bilik sano nuingan tu nuingan ni apa yang tak kena dengan kita. Jalan belakang tu. Orang pakak kecil papayuh kita nak cari orang tak mengupak kok orang, tak cari rahsia orang dan orang tak dengar mengupak orang. Payuh. Ha ni, kita ngaji ni buat lagu mana nak jadi boleh hama. Ha duduk di kita masing-masing dah. Yang ke-10. At-taswir. At-taswir maknanya
buat gambar. Ulama kebanyak kira-kira katanya at-taswir ni maknanya buat gambar buat jadi tokoh. Sama ada rupa orang, rupa menate, ha tu benda hok bernyawa dia panggil. At-taswir juga maknanya pukul gambar, tapi tak nak masuk mana pasal pukul gambar pah 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 pah. Pah. Hok duduk di klong kita tu. At-taswir di sini iaitu buat gambar yang berbentuk yang berupa bila kita tok pak tu ia ada bayar. Ha tu dia panggil taswir dalam maksud dalam hadis. Sebab di zaman Nabi tu dia tak ada lagi pasal buku gambar. Ya adanya orang ambil seluk, ambil gapo mari pan 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 pan. Mari wak rupa orang, wak gapo. Ha tu cuba kita perhatilah ni, lor ni banyak orang duk wak. Nah gambar gambar orang tu, gambar orang ni. Ha tu kita tak sedek sebutlah. Gambar siapa-siapa pasal sendiri. Nah. Nabi ayat di dalam satu hadis, inna ashaddan nasi azaban, sesungguhnya ashaddan nas maknanya manusia yang seberat-berat azab. Ashaddan ni maknanya seberat-berat azaban, yang kena azab yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Al musawwirun, orang yang buat bentuk gambar hok toko saat ni. Tu bukan gambar sekeping duduk oleh kertas tu tak, bukan. Gambar stoko, dia tak panggil gambar, dia panggil apa? Pan. Tu pan gambar, tu pan orang, nate. Tu. Nah, terutamanya pasal cukup sore. Cukup seko kalau menate. Di akhirat sikit lagi, Tuhan pun ya, katanya dah mung panda-panda sangat, mung terabubuh roh. Wei dia hidup. Sebab tu orang dua tokong tu, masya-Allah, nauzubillah dah. Pok-pok kafe belakang tu, kafe seluruh dunia hok dok buat gambar tepi ko gapo, dok gapo wah gambar tokong, gambar gapo hok cukup sore, walaupun dia tak sembuh, dia sembuh. Hok sembuh ko teruk lagi. Hok tak sembuh lagi. Hok pasal duduk caku pegelah gapo-gapo wak gapo, hok pasal nampak katanya seko sore. Sikit lagi di akhirat tu heroyak, dah mu pandai sangat buat, ha mu bubuh roh. Ya Tuhan ni yang marah mana pasal orang buat gambar-gambar pasal tu. Lepas tu orang tanya, katanya lepas tu budak yang ngaji silapak tu. Lagi mana? Dia kena duduk ambil seluk, ambil semeng, ambil din apa? Dinaman. Mari duduk kek, mari duduk pan jadi gambar, gotu gambar kau ni. Sebab kru yang nak tengok katanya famous siapa molek. Ha boleh ke tak? Kalau untuk ngaji sekadar-sekadar katanya boleh lepas pada ngaji, kita salai benda tu, tak ada gapo. Tapi dia kita buat untuk kita nak tok dalam umuh kita. Hak ning pun malaikat dia tak masuk. Dia cukup seko ataupun tak cukup seko, nampak sekerat, nampak skoda katanya palo, patu dado, patu gitok atas. Mari tu atas gapo, atas panggung ke. Hak ni semua ni adalah dilaknat oleh Allah Taala belaka. Sebab benda-benda yang tak sepatut kita buat, tak sepatut kita gedek letak. Supaya kita beli di kedai juga. Beli di kedai eh? Nate yang kira katanya cukup seko. Ha tu kecuali kalau kita beli anak-anak kita main pasal dia belaga teng patah kaki. Nah, kalilah kita beli nate-nate kita nak pergi taruh dalam mari, nak pergi tengok, eh sedak tengoknya tu ketah ni. Sedak tengoknya gajah ni, lima ni. Ha ni jalan belakang tu. Nah, sebab tu umur orang-orang Islam ni jangan weh ada benda-benda pasal itu. Dia tak molek. Nah, malaikat dia tak masuk, lepas tu kita pun termasuk dalam golongan orang yang nampak kena suka cinta kepada benda-benda hak toko. Nah, di akhirat sikit lagi ya teruklah, walaupun kita tak ada duk, tak ada duak dengan tangan kita sendiri, tapi kita beli duk buh dalam rumah tangga kita tu, dia tak molek. Habis situ dah. So lagi hadis, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Nabi gayak katanya tidak akan masuk oleh malaikat umuh yang ada di dalamnya anjing dan juga gambar. Tu zaman dulu gambar tu, gambar toko tu, lepas tu kiyah daripada gambar tu, gambar hok toko sat ni iaitunya gambar kita, gambar tu nenek, tu gambar hari menikah, kadang-kadang bi hok bini tak kelubung tu. Tu ada juga setengah-setengah umuh. Masya-Allah, wak ke nak pergi tengok ke orang hak mari rumah dia, boleh tengoklah kawin dengan mak ayah kawin ni. Ha tu tekah hari tak kelubung tu.
Gambar kau nak saku. Orang mari dia tengok. Walaupun bini duduk kelubung dah lah ni. Bini tutup aurat dah lah ni. Tapi gambar duduk ada ni tengok rambut duduk panjang. Hanya lah dah. Sumpah dengan buka aurat dah. Sebab gambar jenis-jenis pasal ni, kita kalau boleh, nak ingat juga lah. Nak taruh takut. Nak ingat-ingat. Weh, masa muda dulu. Ha, taruh boleh taruh dalam album. Buh dalam mari. We tengok sekadar dalam rumah tangga kita boleh. Tak ada apa. Tapi kau orang luar tak sedut sakuk, tak sedut co tengok gotu tengok dah tak sah. Benda-benda pasal ni benda yang tak sesuai umur orang Islam nak dia sakuk gambar apa tu? Hok gambar pasal ni. Ambil gambar raja, gambar darah, darah apa? Gambar tu gambar ni duk sakuk walaupun dalam patitin sekalipun dia tak molek. Gambar kiah daripada hok ni. Ha tu sebab tu kita jadi peher benda-benda pasal ni. Walaupun kita tak duduk buca, tak duduk puja, puji ke apa tak. Tapi dia duduk nampak semua benda-benda dia kita tengok anak hari ni tak. Hak tak molek yang akan jadi molek. Hak bohong yang akan jadi sungguh. Dah kita duduk tengok dia anak hari, duduk baca semua, duduk ulang, tengok. Ni salah satu daripada buku-buku Cik Witia orang tulis. Ya, ya katakan lah. Benda dah kita tengok nanak hari. Walaupun mula-mula kita tengok tak kena weh. Tapi wak kau lama kita tengok jadi kena. Jadi cok kau benda tu. Inilah kita jangan duduk pergi sakup. Duduk pergi tok benda-benda yang tak sesuai dalam umur kita. Umur kita sebagai umur orang Islam. Yang kesebelah. An-namimah tu. An-namimah ni maknanya mengacung. Tu mengacung dia panggil ambil cerita orang tu mai duk royak kau orang ni. Ambil cerita orang ni duk gi royak kau orang tu. Tu dia panggil mengacung. Nah, Nabi pun royak di dalam satu hadis. La yadkhulul jannata namamun. Tidak akan masuk syurga siapa tu? Namam, orang yang suka mengacung. Tak boleh tahu sikit pun royak selalu. Jalalah kau tu. Tahu sikit pak royak lalu. Ha ni jalan belakang sebab tu mulut kita, hati kita kena jadi tertutup katik. Jangan semua hak kita tahu kecek belako, royak belako. Tak leh. Kena ada katik rahsia-rahsia walaupun benda tu bukan rahsia sangat tapi kita fikir molek benda hak tak sepatut kita kecek tak usah kecek. Benda tak sepatut kita royak, tak ada kena royak. Kita nak royak gapo kepada orang tu dah. Bukan semua orang boleh tahu benda hak kita tahu dah. Ha ni sebab tu kadang-kadang saya main mikir kat sore dah. Kita duduk dengan orang hak dia tak kenal kita, bukan dia tak kenal dah. Dia tak tahu katanya kita ni siapa. Tapi berjumpa pak yo royak belako, go tu go ni. Kita mari mikir pula, mung ni kan. Kalau dia aku pasal silap, habis mung. Mengoyak belakang aku. Tapi tak ada arah kita ni pasal orang bersih ya? Tak ada orang ambil cerita dia pergi royak kau orang tu, royak kau orang ni. Sekadar yang royak kau kita pakai habis. Lepas ada tu pun kita tak ada nak ingat benda yang ada royak. Sebab tu kita nak kecik, nak royak ke apa, orang hidup depan kita tu siapa? Kita kena tahu. Walaupun yang mari sekali 4-5 orang, tapi kita tak tahu lagi peribadi orang tu, peribadi orang ni. Dia siapa lah, benglang dia siapa, kita tak tahu. Bukan kita boleh kecek belakang benda yang kita tahu dah. Ni kena beringat. Ngacung ni galiknya ya hurai lagi dalam bahasa Arab. Hiya naqlul hadithi bainan nas li gharadil ifsad. Iaitunya dia ambil kata orang tu orang ni duk kecek pergi mari tujuannya untuk nak jadi rusak. Nak jadi khianat, nak pelaga orang, nak bakar orang. Ah tu nak jadi orang baloh masa muka. Jalan belakang tu. Itu dia panggil orang mengacung. Nah, yang kedua belah. Al-ghibatu. Al-ghibah maknanya mengupak. Ni benar-benar pasal ini kena jauh belakang. Kata kok orang. Nabi royak katanya. Atadruna mal-ghibatu. Hei sahabat aku semua. Mung tahu ke tak? Apakah ia mengupak? Kalau pok-pok sahabat jawab. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lah lebih tahu. Qala Nabi kata kan? Zikruka akhaka bima yakrahu. Iaitunya
kamu sebut ha sedara kamu benda hak dia beci. Ha tu, jalan tu, mengupak tu. Dia kita tahu katanya tuai dia tak ada dok kene mano kita dok buka dok kecek. Ha, maka kita dinamakan pengupak. Orang okay, mengupak kok ge. Tila ada bagi Nabi kecek lagu tu ada seorang. Dia tanya Nabi. Tila tila ni maknanya ada yang ditanya, ada yang menanya. Siapa tu? Ada tu dia ramai-ramai cuma tak ada bubuh nama dia. Nah, tila dikatakan afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Sahabat Nabi sore tu dia tanya Nabi, Nabi, Nabi nampak lagu mana? Afara'aita ni maknanya apakah pendapat Nabi? Pandangi Nabi lagu mana? In kana fi akhi ma aqul. Jika pada saudara saya tu benar hak saya sebut, hak semati sungguh. Maknanya saya tak ada dok pelawak, tak ada dok bohong apa. Benar sungguh Nabi, saya kecek ni. Ha tu sebab tu orang-orang dia nak mengupak kat orang yang kata kan, eh kawan bukan nak mengupak ni, kawan nak royak. Kawan nak royak ni benar sungguh. Ha dia takut-takut kan. Lama kaya dia kata-kata-kata ada orang mari kat cangguak dia, oh mung dia mengupak kat orang. Ha terjadi dia tabik dulu lagi. Dia tabik dulu. Eh tak ada nak mengupak ni dah nak royak. Lepas tu ha orang pun oh, dah dia mau nak royak, royak lagi. Dengar. Ha tak? Masuk dalam ni ni. Qala Nabi katakan in kana fihi ma taqul faqad irtabtahu. Jika benda tu sengoti sungguh. Benda hak mu sebut sedara kamu nak ke faqad irtabtahu maka engkau sudah pun mengopak kepadanya. Ha tu maknanya dia benda sungguh berlaku sungguh. Kita ada kaca kecek. Benda tu je tak kena kalau dia kita ada kecek ha dia. Maka nama katanya kita mengupak lah ke dia. Wa illam yakun fihi. Jika benda tu tak ada-ada, tak ada pada sedaranya. Pada sedaramu. Faqad bahattahu. Maka engkau sudah pun membohong. Ha, tu maknanya mu sudah pun kecek benda yang benda yang tak sengerti. Mu bohong. Duk raya, duk rekor sendiri. Ha, ni jalan belakang tu. Sebab tu benda-benda biasa ni sekali lagi saya raya dia. Payah ni kita nak pergi, nak pergi buai. Kadang-kadang kita, minta maaf dah. Kita tak ada ngupak di luar umuh. Tapi dalam umuh, ngupak kau ke. Nga bining, nga tuk laki. Ha, tu. Ambil ruang konok. Ma put kui naik ban ruang. Naik krop keluar. Ha, tu jalan belakang tu. Lepas tu utama sekali. Hak ni cocong orang-orang tino. Oh, lemak manisnya mulut dia. Bukan? Orang tino ni mulut dia pek, 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 pek. Lebih pada burung tiung je. Hari-hari. Ha ni tak ada arah ni. Sebab tu, payah kita nak pergi break orang tino. Pasang mulut dia tak kecek ni. Ha okay. Ada selih sikit, gapo sikit. Kadang-kadang benda tak ada. Mereka kiokong dengan diri dia. Ha tu. Eh, payah dah. Lepas cuba kita gambar. Eh, dia Nabi rakyat lagu ni. Lepas hidup Nabi lagu mana dengan keluarga dia. Dengan bini dia. Oh, cerak dah. Nabi dia tak mengupak kau ke. Lepas bini dia sendiri pun. Dia Nabi, dia bini Nabi nak kecek mengupak kau tu, mengupak kau ni. Cerak dah. Nabi dia kena break. Jangan kecek kau ke. Keriat. Nah, kalau bini kita kan keriat sungguh nak kecek dengan abang kecek hau ke abang lagi apa nak kecek japa abang ha makan nasi tak nak kecek sehari pagi lah tu ya kadang-kadang benar hak pasal mudah-mudah ni duk baca tengok duk perhati ke apa benar ke tino kadang-kadang dia pergi kedai ya. Pergi kedai ya. Masuk nak pagi sebentar klik mari pak panjang lebih dah sedepa ya oi. Berok 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 berok. Dia beli nasi buat kau tuak ni. Tok laki pun serupa juga. Kecek reng tu reng ni reng turun ni. Jalan belakang dah dalam rumah tangga kita kalau boleh. Saya nak wip kita semua ni. Patu hok dia duduk TikTok dalam Facebook live ni. Kita kena hukum diri kita sendiri. Kena jadi picarana hok pasal pisit sup. Kita kalau lah tak mengumpat kat orang sehari-hari. Kalau lah boleh buat sungguh ni. Alhamdulillah saya akak ibu tangan dua-dua.
dan kita tak mengupak kau ya. Ya pagi siapa petang siapa mana hari ni aku tak mengupak kau orang, aku tak kecek bohong, aku tak buat dosa tu dosa ni. Kita jangan hidup pehel katanya dosa besar tu duduk di zina, minum arak, judi saja. Kadang-kadang ni mulut kita ni, mulut lidah ni kita duk kecek hal orang dosa besar hari-hari. Lepas tu benda tu kalalah tuwe dia tak wima eh. Siapa di akhirat kita kena duduk gue. Orang lagi sabrak dah masuk syurga habis. Kita kena duduk kecek lagi ni dengan Allah, dengan mamak, dengan timuh, dengan meknak, dengan gatu. Oh banyak aku kata kau mu aku kecek, kecek huduh hamu. Masya Allah. Benda-benda pasal ni perlu kepada kita jaga molek-molek. Nah, jaga molek-molek. Ini kita ngaji. Saya pun tulis baca terjemuh ini. Tak ada duk hurai banyak ni. Tapi buat nampak katanya cerita ni perlu kepada royak. Panjang sikit, panjang sikit. Benda duduk dalam dalam hadis, dalam kitab siap dah. Jauhlah daripada ngupak dah. Yang ketiga belah. Iaitunya al-la'nu. Allah. Nabi ayat katanya la'nul mu'mini ka qatlih. Laknat orang beriman dosa dia serupa dengan bunuh dia. Kita laknat orang. Laknat katakan oh, maki huduh-huduh kok orang, kata huduh. Boleh jadi sungguh, boleh jadi dak. Kita pun tak tahu juga tapi duk laknat orang ni, masya-Allah. Teruk-teruk. Orang ada lidah dia, dia tak jaga mulut dia, tak jaga lidah dia, mulut dia dirapuh kecek. Ha tu nya sebut belakang maki huduh-huduh, kata huduh-huduh kok orang. Kadang-kadang kata kau bini sendiri, kata kau tok laki, kata kau anak. Kata kau orang tepi umuh, kata kau waris, kata apa. Jalan belakang la'nul mu'mini ka qatlihi, dosa dia serupa dengan bunuh dah. Allahu akbar. Ni kena jaga molek lah lidah kita. Akhir sekali sebab waktu isya sampai dah. La tal'anir riha. Baris yang baca baris tak kena dah. La tal'anir riha. Jangan kamu maki laknat kepada angin. Angin mari pupuk bau. Orang Melayu kita tak ada kata mana. Tapi Nabi sebut ni umum dah. Boleh jadi orang Melayu kita berjuru apabila mari angin kuat pak tu. Hak tak bahaya kepada diri dia, dia kena tepat-tepat lain. Alu takutnya orang pakai sebut lagu tu. Eh apalah berlaku ni? Angin pupuk kuat sangat. Tak kedai katanya dia kena pohon getah dia. Habis pohon getah. Eh ha eh lalu. Mulah lalu. Eh apalah angin ni? Pohon getah dia lain tak kena, mari kena hak kita. Ha. Habis dicabut, cabut sampai ke akar habis. Umi-umi tak boleh matang kita. Ha tu takut-takut jadi lagu tu. Tapi umumnya Nabi katanya la tal'anir rih. Jangan kamu maki kepada angin. Angin hidup pupuk mari fa innaha ma'muratun. Dengan sebab angin saat ini adalah diperintah supaya dia gi ke tempat mana-mana. Tekah angin sedak kita duk panah-panah dah. Panah udara angin mari pak bung Allah sedaknya semua orang pakak puji belaka. Tapi dah kita duduk molek-molek angin mari pupuk bau hacu habis dengan rumah dengan kereta dengan bandar orang pun pakak mati belaka. Ha tengok setengah-setengah orang buat kau mulut dia rapuh sangat. Hei tu hei pak polah buat mari angin siapa kau ribut habis rumah aku ni. Ha tu kecek jadi tak khabar dah lah. Kita kena ingat molek. Semua tiap-tiap perkara Allah Ta'ala yang takdir. Allah Ta'ala yang perintah. Ha tu, gitulah. Wa innahu, Nabi katanya sesungguhnya man la'ana syai'an laisa lahu bi ahlin raja'atil la'natu alaih. Sesungguhnya sesiapa yang laknat satu-satu perkara yang benda tu bukan hak semati. Maknanya bukan hak sebenar. Kita duk dikata kok orang laknat kok orang, maka Nabi katanya raja'atil la'natu alaihi, maka hak dia laknat orang tu naiklah atas kepala dia sendiri. Sebab kita sepak bola dah. Ambil bola sepak bung kena dinding. Maklik kita semula. Tu gambar mudah-mudah kita kata kok orang pun lagu tu. Kata kok orang tu bukan benda tak maknanya kita tak sepatut kita sebut. Kita dah pergi sebut, maka laknat saat ni naik tapala kita sendiri.
Ini, nah, apa yang kita belajar pada malam ni insya-Allah akan menjadi manfaat dan faedah kepada kita semua. Lepas tu kita sambung semula dah pengajian kita sampai di akor yang ke-13. Insya-Allah kita sambung yang ke-14 semula di dalam perkara-perkara yang memberi faedah kepada kita dalam kehidupan. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.